Sekarang ini mau explore tempat yang lagi booming tuh di TikTok ya, lagi viral lah, lagi viral di TikTok tuh, yang Mas Wahid katanya apa, Mas? Ini tuh melihat Sugus. Pokoknya itulah guys. Sugus di sini nih. Nah, ini tempatnya, tempatnya ini tuh ya, di belakang sini. Untuk tempatnya tuh di belakang sini, dari sana sampai sana ya, Mas? Sampai sana. Nah, ini kita masih ada agak kejanggalan gitulah ya. Oke, guys, kita akan kenapa? Coba tanya, perbandingan. Kita tanya. Nih, sekarang jam pukul berapa? Setengah satu ya. Oh, setengah satu. Setengah satu. Nah, di sini ini perbandingan orang biasa. Ini aja segini. Tinggi aku. Di atas. Di atas ini. Dan kemarin. Kenapa, Mas? Dinding. Gak apa-apa. Jadi aku mau menjelaskan sedikit kejadiannya tadi malam. Itu kan posisi. Posisi kita berdua kan di sanggar. Nah, itu waktu itu saya lagi di WC. Terus Wahid kan lagi live. Nah, saat itu sebenarnya aku juga merasa ada yang janggal, karena di WC itu kan ada ventilasi, katanya ada yang ngetok. Kirain itu Wahid iseng lah. Ya udahlah, aku biasa aja. Walaupun saya orang penakut, tapi aku masih bisa biasa aja. Lalu keluar Wahid memberitahu kalau ada bla 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 bla. Nah, seperti di sini. Terus ya, aku mah biasa aja, aku enggak percaya, soalnya dilihatin video itu kan malam ya. Terus sorenya itu, besok paginya, nah sorenya itu Wahid memberitahu videonya. Nah, langsung merinding saya. Nah, tapi berkuntilan rame-rame jadi gini guys. Nah, perbandingannya kayak gini ya. Kan kemarin aku tingginya kan berapa ya? 170 ya. Nah. Ini kalau kemarin sekitaran aja belum. Nah, segini. Masih di bawah ini ya. Ya. Tapi di video kan tinggi. Dan itu kan kayak gini loh. Kayaknya kan gini benar. Ya gitu, nggak tahu ya, sosok itu apa ya guys. Jadi gini, sebelum gini, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Jawab salam dulu lah. Ya, sesuai ya percayanya sama semua. Berdoa lah, ya. Mulai. Semoga selamat ya. Kita sebenarnya kita tuh penasaran ya guys ya. Apakah itu orang, apakah itu beneran itu, yang kita juga nggak tahu, wallahu a'lam ya guys ya. Nah, jadi kita pengen explore apa saja sih, gimana rasanya gimana di sekitar sanggar gitu ya guys. Bulu kuduk merinding. Coba itu apa itu? Kok kayak putih-putih tidur itu loh? Wah, nggak ada. Lalu kamu? Burung itu. Oh iya. Burungnya kamu kali. Oh, guys, kita menuju explore dulu berarti ya guys ya. Oke, guys, jadi kali ini kita akan explore sekitar sanggar ya. Ada bunyi apa tuh? Wah, yang malah nyek. Apa tuh? Keluar dikit itu mesti. Keluar dikit ya, aruh lah ya. Saya pasang sentro. Apa tuh? Oke, guys, jadi ini gini. Aku tak kasih challenge ya guys ya buat kalian. Tak bilangin dulu. Nah, ini kan soalnya malam Jumat, dan juga udah malam juga. Jadi kalian semisal melihat sesuatu, apa lihat benar-benar lihat kan, kalian jangan lari, jangan takut, tapi kalian harus ketawa. Nah, langsung ketawa aja, langsung. Kalau ada satu yang ketawa, ketawa semua. Soalnya biar apa? Biar nggak takut juga nantinya. Takut juga ya? Iya. Takutnya jatuhnya nanti juga. Jadi kita pertama rutenya mau ke mana ya? Ya udah sak melakunya aja. Ya oke, sak melakunya. Sak jalannya. Sak jalannya. Gimana tuh maksudnya bahasanya apa tuh? Apa? Sak melakunya. Ya, ya jalannya aja. Jalanin aja kan maksudnya. Sak melakunya kayak gini. Ini kayak ada tebak-tebak motor, itu siapa yang main di sini itu? Itu kan
anak-anak bocil-bocil layangan. Kita jalan aja gitu kan. Heeh. Hmm. Seperti apa kata-kata siapa ya? Apa? Kata-kata perempuan ya. Cita kasih ya. Jen. Kita kemana jalurnya? Kita mau ke sana dulu. Hmm. Tapi kita ke sana dulu ke situ. Iya. Ya enggak, kita ke sana aja. Hah? Apa toh? Enggak apa-apa. Yo, enggak apa-apa lah sekarang. Enggak, muter aja kita. Muter. Nanti kayak kemarin kalau ditinggalin, guys. Muternya enggak kelihatan. Jalannya enggak kelihatan nih. Jalannya itu. Hati-hati ya, Ki ya. Apa kita enggak boleh gawe. Kita ketawa, guys. Coba izin ketawa, Pak izin. Pak izin ketawa, Pak izin. Apa ya? Oh, enggak ada. Mungkin manjat tuh. Oh, jadi wah. Wah, kate. Wah, kampret. Balik yuk. Kamu kenapa tuh? Balik. Balik-balik kenapa? Udah yuk, lanjut aja ke situ yuk. Yuk, yuk. Malaman dari belakang aku. Tempat lain. Ketut lagi? Enggak. Udah, kamu diem. Ini lo ada jantai lo. Sini. Ya, jalannya jangan lupa. Kenyang banget ya. Kamu sini aja, cepet lah. Eh, lihat jalan juga. Jim, kamu Jim. Awas ini nanti tak gitu. Kelapanya rusak kan? Udah tunggu. Oh, ini ada tawang. Nah, ini gara-gara tawang ini. Nah, ini Pak Izin kenapa, Beh? Hah? Pak Izin kenapa ini? Om takut itu dulu. Nah, jadi ini buat edukasi juga. Jadi kalian tuh jangan terlalu ini ya. Takut. Jadi kalau kalian lihat sesuatu, kalian langsung ketawa aja. Jadi kamu tadi pas ketawa. Enggak apa-apa. Eh, kamu jangan takut tuh. Enggak. Nah, jadi kita ke kebun sawo. Sawo ini gak kelihatan, guys. Jam berapa? Wih. Kayaknya baru. Kayaknya baru. Tadi jam berapa sih? Kira-kira jam berapa? Jam 3. 24.07. Bentar. Jam kamu bener enggak? Tapi aku juga iya sih. Iya tuh. Tuh. Loh. Kok udah pagi? Yaudah yuk lanjut aja. Nanti kita langsung berdengar. Nanti kan baru jam 2. Bentar, kamu kan senternya belum urip. Nah. Udah kita sini dulu aja apa gimana? Kita sini dulu aja dulu. Gak berani ya? Nah, jadi ini tuh tempat yang emang apa tuh? Udah jangan kita jangan. Weh, waket. Astagfirullahalazim. Kita lakukan ngajak-ngajak aja ya. Oh, Mas Adu. Ketawain sih, Kak. Tuh, Mas Adu enggak pernah diajarin sopan santun tuh kalkunya tuh. Mas Adu memang kurang ajar tuh kalkunya enggak diajarin sopan santun. Ternyata kulkan. Ternyata kalakun, Bang. Kalakun. Kulkan. Adi sampai ini lari. Kiri. Pengetut dia emang ternyata kluk. Kalau punya Mas Adi lo nggak pernah diajarin sopan santun, nggak diajarin sopan santun. Apa? Pelangu. Ketawa.
Jadi sebenarnya kita tuh mau mencari yang kemarin. Benarkah apa orang? Apa benar? Tapi aku masih ini ya. Bingung pas ini ya. Kok bisa langsung jam? Cek celananya enggak kelihatan. Wah. Aku kaget ya. Tapi Mbak kali. Kayaknya capek banget ya. Hujan agak. Jim kamu jangan lari-lari nanti ke belakang. Iya. 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 Mungkin ini ya. Mungkin itu apa namanya? Bajing. Itu tupai. Tupai melompat mungkin tahu. Dia pertama kamu yang tadi itu. Kamu tertawa duluan. Lah dia sini ikut sama. Heeh. Enggak ada teman. Kita enggak tahu itu apa. Enggak tahu. Kamu kan tanyakan kamu ketawa. Masuk dulu, masuk dulu. Masuk dulu. Tahu juga. Nah, sekarang kalian saya aku minta kumpul sebentar ya. Capek banget ya? Ya, saya kali jadi aku minta kalian buat kumpul dulu semuanya dan menceritakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat. Oke? Okay? Oke, kita berkumpul dulu guys. Oke. Okay. Tadi kamu ini kan tadi pada ketawa-ketawa kan. Nah, yang pertama dari kamu Faizin. Apa? Kamu tadi lihat apa? Aku jelas dari tadi lihat diganggu mulu aku. Lihat, pokoknya aku melihat sosok putih mbah-mbah. Rambutnya putih. Terus wah, pokoknya aku takut enggak berani natap lama-lama, pokoknya mbah-mbah badannya tuh gede itu loh. Ih, merinding pokoknya. Awal makanya ajak kalian ke sini. Kayak Mas Joko gitu besar. Besar lagi. Badannya pokoknya besar cuma kelihatan separuh pokoknya, sumpah enggak tahu tuh badannya besar enggak. Enggak, udah tuh membelakangi kok. Kalau kamu? Aku tadi kayak gimana ya pas masuk sawah itu. Nah, itu gini loh, gidoknya itu. Gidoknya merinding. Gidoknya itu gimana? Leher. Apa? Leher bagian belakang sini. Heeh. Gitu. Kayak mengkuarak gitu loh. Merinding. Nah. Kalau kamu? Habis itu? Habis apa kok? Kayak gini. Misal gini. Kayak ada yang gini loh. Apa ini? Apa sih? Kayaknya gak ada orang ya. Tukunya. Apa lagi nih? Udah apa tuh? Ini udah jam 3 loh. Tuh, udah jam 3. Udah, balik. Kalian denger? Dengar gak? Udah jauh, udah keluruh. Tuh, udah jauh. Tapi tuh, kok kita gerak sendiri? Udah. Itu di rumahnya Mas Joyo. Weh, ngapain? Di rumahnya Mas Joyo. Takut. Tapi itu barusan apa nih? Hah? Kayak suara gamelan apa ya? Iya, gong. Itu kan udah bergerak gong. Jadi ada yang mukul, tapi siapa nggak tahu. Kan di sini cuma ada di sini, jadi nanyain dulu. Tutup kosdonya tuh. Ini banyak yang aneh loh dari tadi loh kejanggalannya. Dari kita jam ya. Dari jam nih. Tadi jam iya, berapa? Jam. Jam kita mulai dari jam setengah satu jam 11 atau jam berapa? Setengah satu, sekarang sudah jam berapa? Udah sekali sih, 2 jam, 1 jam lho. Iya. Terus tadi kita, itu Hei, siapa? Orang-orang enggak beres ya. Siapa ya? Tukangnya, padahal yang apa? Yang bersuara kayaknya saran lah ya. Pergi kamar mandi. Beres ya. Apa? Ini loh. Kenapa jadi gini sih? Bah. Kenapa? Ini loh tiba-tiba ketawa gini, enggak tahu kok. Tuh. Kenapa ya? Din. Ini kenapa sih? Suruh tutup. Nah, iya, tapi kan tadi enggak ditutup. Ditutup tadi. Duh, kenapa sih ini? Kenapa ini? Wah asli, ini merinding aja, merinding banget ini. Coba lo kamu ambil itu. Biar kamu kan baca itu apa itu. Ini. Wah, merinding semua.
Nih, yakin ini merinding nih, guys. Sininya itu loh. Turun, 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 turun. Turun, turun. Ya udah sini sini. Susah ini merinding banget, guys. Kamu siapa? Eh? Waduh. Wah, kita kalau bikin usin nyali kenapa selalu gagal sih? Tolong sembuhin aja. Coba aja ditarik aja. Dia enggak mau minum. Udah jam segini kok malah pada. Gimana ini? Kita panggil Mas Ado aja, Pak. Kita panggil Mas Ado aja, Pak. Wah, jam segini. Udah jam berapa? Jam 3 itu loh, hampir jam 3 ini loh. Wah, tuh, Pak. Halo? Aku takutnya cuma maling, guys. Tapi ini juga ngapain? Mungkin kapan lagi video kita cukup sampai di sini ya. Dadah. Ini udah keterlaluan, udah malam juga. Terima kasih buat kalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Oke, tak panggil lah. Aduh, enggak apa-apa lah, panggil Mas Ado. Aduh. Iya, benar. Jagain dulu.